dari Jokowinya Bang Deddy, apa kira-kira yang dia dapat dari merapat ke Prabowo lah, bisa kita katakan seperti itu, Bang Deddy? Ini apa namanya ya, kanggo kanggo gitu apa dalam bahasa Indonesia yang benar itu ya, terlalu dilematis. Karena satu sisi relasi Joko Widodo dengan Megawati jelas sudah tidak tidak akan bisa kembali seperti semula. Dalam bahasa sederhana itu, ketika piring kaca sudah retak, maka sebagus apapun lem tetap akan terlihat retakannya, yang kira-kira begitu. Sementara Joko Widodo tentu masih berharap bahwa 2024 masih ada upaya-upaya pelanggengan kekuasaan putra putrinya, misalnya bagaimana Bobi, bagaimana Gibran, termasuk bagaimana Kaisang mungkin sebelum bergabung dengan PSI. Satu-satunya harapan yang membuat mereka lekat adalah partai PDI Perjuangan. Tetapi dalam konteks hari ini, ketika hubungan itu sudah rusak, maka mau tidak mau Jokowi harus mencari jalannya sendiri. Maka kemudian dan Kaisang masuk ke PSI adalah bagian dari mengantisipasi kalau kemudian Gibran gagal di Pilpres, mereka tetap bisa menikmati kontestasi di tingkatan daerah gitu ya, melalui PSI yang sudah dipimpin oleh Jokowi, melalui Kaisang kira-kira. Itulah kenapa kemudian merapat ke Prabowo, karena mungkin Prabowo punya harapan yang lebih baik. Satu sisi Jokowi tidak punya persoalan dengan Prabowo, sisi lain Prabowo mungkin terindikasi sebagai tokoh yang loyal, tokoh yang tidak melupakan jasa-jasa orang. Sehingga ketika berhasil memenangkan Prabowo, tidak mungkin Jokowi juga akan merasa menang untuk di 2024.